Line bersama dengan Pak Cik DIY. Okay, so hari ni Pak Cik nak review satu buku, okay, khas untuk yang sedang belajar dalam engineering, okay, terutamanya civil engineering, iaitu buku Road Infrastructure Design Made Simple. Okay, Design Made Simple. So apa yang bestnya buku ni, Pak Cik akan tunjukkan kat dalam dia. Okay, so buku ini adalah keluaran daripada Siti Nurbaya Abdul Karim daripada UiTM. Okay, dan buku ni memanglah kata apa, adalah yang penting sangat untuk kita nak tahu lebih lanjut tentang design jalan raya. Okay, design jalan raya. Okay, so kita tengok dulu kat dalam dia. Okay, ini paling penting sekali, chapter dia ni. Okay, so kat dalam ni chapter dia, dia bermula dengan chapter 1 iaitu intersection design. Okay, sini dia terangkan lah semua-semua sekali lah pasal traffic conflict lah, intersection lah. Lepas tu kita pergi pada chapter 2 iaitu intersection control system. Okay, seterusnya, okay, kita pergi pada chapter 3 iaitu roundabout design. Okay, seterusnya chapter 4 iaitu geometric design of roads. Okay, chapter 5 adalah element of road cross-sectional design. Okay, so itulah semua dia punya ni lah dalam dia. Dan yang lain-lainnya adalah figure. Dia bagi figure sekali lah, gambar-gambar kan, untuk anda lebih faham lagi. Okay, so apa yang pentingnya dalam buku ni yang pakcik nak highlight kat sini, okay, selain pada cara-cara design semua intersection ni, kat dalam ni juga dia tunjukkan pengiraan. Okay, pengiraan untuk traffic light. Okay, iaitu traffic control system at grade intersection. Okay, pengiraan traffic light. Dan dalam ni juga ada juga untuk pengiraan traffic signal timing design principle. Okay, dan dalam ni ada untuk yang paling penting sekali, super E ataupun super elevation. Yang orang design road selalunya dia perlukan super elevation ni, terutamanya untuk bahagian yang corner lah. Bahagian corner tu nak tahu kan berapa laju boleh pergi, dia punya skid resistance dia macam mana. Ni dia. Okay, tempat corner macam mana, cerunnya dia tu macam mana, dengan kecerunan apa semua tu kita nak design tu. Inilah dia paling penting, super elevation. Okay, so dalam ni pun dia tunjuklah semua dia punya pengiraan super elevation semua tu kan. So baguslah, okay, untuk designer-designer engineer sekarang kan, yang mana yang buat design road tu memang perlukan buku ni. Okay, ni dia tunjuklah jenis slope kan, macam mana. Okay, slope ni penting lah, sebabnya kita tak nak bagi air tu bertakung kat atas jalan raya, nanti bahaya. Macam tu. So kita nak alihkan air tu kepada roadside drain. Okay, so buku ni tak adalah tebal mana, tak adalah besar mana, kecil je. Okay, saiz ni je, lebih kurang saiz kecil sikit daripada A4. Okay, so siapa yang tengah study tu ataupun yang dah bekerja sekalipun, ni sebagai handbook sangat sesuai. Okay, so dapatkan dekat UiTM. Okay, dekat online pun ada. Okay, cari je nama ni, Road Infrastructure Design Made Simple. So adalah. Okay, so itu sajalah untuk review kali ni.